sumber daya manusia, khususnya kaum perempuan batubara, Srikandi Tangguh Batubara, gelar diskusi publik di Aula Kantor Bupati Batubara, Sumatera Utara, yang diikuti oleh ratusan aktivis perempuan dari berbagai organisasi. Kaum perempuan Batubara harus bisa menjadi bagian yang terpenting dalam mengisi pembangunan Kabupaten Batubara. Kaum hawa tidak hanya terfokus di dapur, namun kesetaraan hak dengan kaum pria harus digapai dengan tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Sebagai narasumber, Ketua Cabang Bayangkari Batubara, Vera Simatupang, mengatakan, setiap wanita harus mempunyai kepercayaan diri dan semua wanita pasti punya talenta yang harus dikembangkan. Diharapkan dengan momen diskusi ini, kedepannya akan semakin banyak perempuan tangguh yang berkarya di Batubara dan dikenal sampai ke mancanegara. Diskusi perempuan tangguh ini untuk mengatakan bahwa setiap wanita, setiap perempuan harus mempunyai kepercayaan diri dan kembali melihat bahwa setiap perempuan mempunyai talenta. Mari sama-sama kita mengasah talenta yang kita punya dan berkarya dengan talenta. Seiring dengan talenta yang kita punya, setiap perempuan seiring itu harus menjadi perempuan yang tangguh. Itu adalah perempuan juga yang seiring dengan mempunyai kekuatan keimanan. Harapan Ibu dengan kegiatan ini, Bu, untuk perempuan tangguh, Bu, di Batubara ini, Bu? Harapan saya supaya wanita, perempuan-perempuan yang tangguh semakin banyak dan kelihatan. Dan semua perempuan-perempuan khususnya di Batubara ini akan berkarya lebih besar. Dan akan mengenalkan segala karyanya sampai ke mancanegara. Kegiatan ini adalah perempuan hari ini untuk Batubara. Tujuannya adalah membuat para perempuan Batubara mempunyai inspirasi, inovasi untuk membangun dan mensejahterakan perempuan-perempuan Batubara, sehingga 30% dari pemerintah itu mencapai sampai 50%. Jangan hanya 30% saja. Kita harus mampu sebagai perempuan mencapai sehingga 50%. Target kita ke depan apa juga? Targetnya ke depan itu membuat para perempuan menjadi pemimpin Batubara. Terus kita akan buat sekolah-sekolah jurnalis sehingga kita Batubara punya jurnalis perempuan kita. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.